Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat waktu, ku akan menaklukkan malam dengan jalan pikiranku. Sampaikanlah pada bapakku, aku mencari jalan atas semua keresahan-keresahan ini. Kegelisahan manusia sebenarnya. Hakikat manusia tak pernah. Ji, ini gua Han. Oh Han. Iya gua Han. Apa kabar lu Han? Gila gak nyangka gua ketemu lu. Iya udah lama banget deh kita gak ketemu. Gua jarang sih main sama jeruk. Emang lu tinggal di mana sekarang? Sekarang gua tinggal di Roxy. Lu masih sama tante lu? Sama siapa lagi? Han. Hei! Menurut gua ini revolusi. Revolusi apaan? Gak banyak yang berani bicara. Sedangkan situasi setiap tegang antara Amerika dan PKI. Soekarno dan Haiti sangat dekat. Dan ini akan meledak. Lu coba dulu ikut rapat-rapat organisasi. Sekarang partai makin besar dan pendukungnya juga makin banyak. Kalau lu ikut, teman-teman pasti suka sama lu. Coba lu pikirin, PKI dan Soekarno sangat dekat. Ini permainan kekuasaan, Han. Permainan politik. Ji, lu harusnya tahu kenapa gua ikut partai ginian. Gua pengen hidup gua berubah. Gak kayak lu yang hidupnya udah enak. Gua juga rasa gua punya tanggung jawab buat orang-orang kayak gua ini udah bisa hidup layak. Dengerin omongan gua, Han. Keluarlah dari organisasi, percaya sama gua. Ah, udahlah. Han. Panglima Jakarta selaku penguasa pelaksana di Istora Daerah Jakarta Raya mengumumkan bahwa dalam rangka mengamankan pemberitaan yang dalam usahanya untuk menjatuhkan kelompok anti komunis, pemerintah Soekarno membuat politik kenaikan harga. Sasarannya jelas, membuat rakyat panik dan tidak lagi berpikir tentang partai PKI, akan tetapi berpikir tentang perutnya. Dan dalam suasana panik seperti ini, ABRI akan terjepit. Tidak bertindak berarti menimbulkan chaos. Jika bertindak, ABRI akan dimusuhi rakyat. Organisasi-organisasi mahasiswa telah menggabungkan diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan akan turun ke jalan dengan 3 tuntutan. Tetapi menurut pendapatku, penggayakan PKI harus identik dengan perbaikan ekonomi. Kalau rakyat Indonesia terlalu melarat, maka secara natural mereka akan bergerak sendiri dan akan terjadi chaos. Lebih baik kalau mahasiswa yang bergerak. Kita tidak boleh diam, pemuda harus aktif dalam menentang komunis yang merajalela tanah air kita ini. Betul sekali, kita tidak boleh diam. Kita banyak rakyat yang melarat dan susah karena ini. Sekarang ini negara kita perlu adanya perbaikan ekonomi. Ekonomi Indonesia sudah ada pada titik terpuruk. Rakyat juga pasti sudah merasakannya. Kita harus menyejahterakan nasib rakyat Indonesia. Kita tidak boleh terjerumus pada organisasi-organisasi yang menyesatkan kita. Kita harus melakukan unjuk rasa untuk membubarkan PKI. Negara ini sudah tidak memihak kepada rakyat. Soekarno sengaja melakukan politik kenaikan harga agar rakyat berlari dari melupakan PKI dan menjadi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi menurut gua pasti masih ada solusi lain dan belum tentu juga PKI memberikan dampak buruk bagi negara kita. Jelas-jelas PKI memberikan dampak buruk kepada Indonesia karena tidak sesuai dengan tolak ukur bangsa Indonesia Pancasila.
Aku setuju. Ayo kita berjuang demi menyejahterakan rakyat Indonesia. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa. Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembut dahulu? Memintaku minum susu dan tidur yang lelap. Sambil membenarkan letak leher ke mejaku. Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah kasih. Lembah Mandalawami. Kau dan aku tegak berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram. Meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekap, kau dekaplah lebih mesra. Lebih dekat. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar detak jantungmu. Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta.